Sesar Wendah dan anak angkatnya, Betran Peto, tampak makin canggung usai banjir hujatan netizen. Bahkan, Sarwendah mengatakan sempat kikuk saat ingin bergandengan dengan Betran Peto. Hal ini dikarenakan fitnah yang menimpa Sarwendah dan Betran Peto. Sebagaimana diketahui, Sarwendah dan Betran sempat difitnah mempunyai hubungan yang tak wajar. Lantas, Sarwendah tak ragu untuk mengambil tindakan bagi netizen yang membuat fitnah atau hoax tentang dirinya. Akibat dari rumor negatif tersebut, Sarwendah dan Betran sempat menjaga jarak. Bahkan, istri Ruben Onsu itu kikuk saat jalan berdua dengan sang anak. Sarwendah menegaskan bahwa Betran memang kerap memeluk seseorang sebab begitulah cara dia mengungkapkan rasa sayangnya. Namun, pria yang disapa Onyu tersebut tetap saja merasa canggung. Nah, sekarang balik lagi seperti itu. Udah kikuk, udah netral lagi, kikuk lagi sekarang. Malah sekarang lebih, jadi kayak duduk gak berani samping-sampingan, jadi takut, tandasnya.